Ini adalah Final Days Battle Clan Wars Season 16 di Ninja Sage. Kira-kira siapa yang bakal champion di Season 16 kali ini? Gue cek. Peringkat pertama ternyata diambil alih oleh Ruklan lagi. Yang sebelumnya ada Jerusalem sama ada Elvi. Terus sekarang Elvi malah runner up. Tapi di sini ada yang menonjol nih. Underground per 15 menitnya itu 90.000. The fuck man. Gila, gede banget ya. Oke, balik lagi di channel Ari Aryo sama gua Aryo. Dan di video kali ini bro, ini adalah Final Days Battle Clan Wars Season 16 di Ninja Sage. Kira-kira siapa yang bakal champion di Season 16 kali ini? Dan siapa juga yang runner up atau bahkan seseru apa perebutan top 10 besar di season kali ini? Daripada lama-lama, mending langsung kita masuk ke game Ninja Sage-nya N. Let's go! Oke, kita udah ada di Ninja Sage-nya lagi. Jadi, hari ini adalah Final Day Battle Clan War yang season 16-nya ya. Ini gua masuk ke clan dulu. Dan ini clan gua yang sekarang Katarsis Gaming. Kita lihat dulu dari urutan peringkat yang ada di Battle Clan. Ini sekarang jam 1 siang ya. Gua cek. Peringkat pertama ternyata diambil alih oleh Ruklan lagi. Yang sebelumnya ada Jerusalem sama ada Elvi. Terus sekarang Elvi malah runner up. Dan selisih poinnya ini lumayan banget. Antara Ruklan sama Elvi tuh dari yang kita lihat ini cukup jauh ya. Karena bedanya hampir 75.000. Ruklan udah 1.080.000 dan Elvi baru 1.006.000. Terus di rank ketiga ada Villain Clan. Wah, ini gue nggak expect sih dia masuk ke top ketiga. Tapi kalau Final Days ini jam 1 siang, ibaratnya tuh masih kayak Ninja Sage yang baru lahir ya. Masih early game, belum ada perlawanan yang cukup signifikan. Karena biasanya mulai ada perlawanan di jam 3, jam 4, dan di jam 5 tuh. Menjelang jam 5 itu mulai agak genjot-genjotan ya. Agak kejar-kejaran masing-masing clan yang ada di sini. Terus ada Air Gang juga. Wah, Air Gang masuk terus buat perebutan top 10 besar ya. Terus ada Underground. Wah, Underground ada. FNG ada juga dia. Terus ada The Idiot Member di rank 7. Terus The Toxic rank 8. SAO, SAO dia rank 9. Terus rank 10-nya ada Castlevania. Oke, okay, I see. Bentar, kita cek lagi ini perebutan yang sampai 15. Di 11 ada Nemesis, ada GeForce, ada Jual Onigiri. The fuck, man. Jual Onigiri aja masuk ke rank 15 besar, cok. Coba. Ini Evil Ninja, dia masuk ke rank 14. Terus Killer People. Oh, gila. Ini Vanquisher kayaknya nggak ngejar sama sekali dia loh. Soalnya reputasinya masih 500-an ya. Jam 1 siang masih 500-an ya. Kayaknya Cacan ini dia rehat gitu ya. Terus kita cek lagi, Ruklan masih memimpin sih. Coba gue iseng battle ya. Dia Blade apa enggak nih? Enggak Blade jam segini. Mungkin gara-gara jamnya nih baru 00 ya. Jadi Blade-nya udah enggak. Coba gua cek Elvi. Elvi juga enggak Blade. Ke bentar gua cek Villain dia enggak Blade juga. Coba sekarang gua bakal cek lewat website Ninja Sage-nya buat keterangan signifikan antara reputasi klan ini per detik, per menit, per 15 menit kayak gimana reputasinya ya. Kita cek langsung ke website Ninja Sage Tos. Aha, ini dia. Ini website Ninja Sage-nya yang reputasi klan secara real time. Peringkat pertama masih Ruklan dipegang, dia RP atau reputasi per 1 menitnya ini sampai 2300. Kalau 1 detiknya ini 39. Tunggu, gua refresh dulu. Ah, udah mulai gerak jalan dia. Masih stabil ya, Ruklan ini masih stabil. Masih di bawah 100, belum ada kejar-kejar banget. Karena masih 45, 50-an, 63. Terus RP per 1 menitnya masih sama juga, 2300 kayak LV juga, kayak Villain Clan juga. Terus kalau per 15 menit, lagi-lagi dia sama bro. Per 15 menit dia sama, 32.400. Tapi di sini ada yang menonjol nih. Underground per 15 menitnya itu 90.000. The fuck man.
Gila, gede banget ya. Underground per 15 menit 90.000. Terus kalau FNG dia 8. Wah, gede juga ya. Berarti ini mulai ngejar-ngejar nih Underground sama FNG nih di jam 1 siang ya. Tapi Rook Clan, LV, Villain sama Air Gang ini masih stabil lah, masih sama dia. Belum ada saling ngejar-ngejaran dan ibaratnya ini kayak masih kendor-kendoran. Soalnya masih jam 1 siang. Nanti kita bakal cek lagi ini pas jam 3 atau jam 4 ada perubahan apa enggak. Tapi di sini gua mungkin bakal ngejagoin Rook Clan as a champ, karena sebelumnya ini dominasi Rook Clan diruntuhkan sama LV. Masa iya season ini Rook Clan gak ada perlawanan sama sekali? Feeling gua Rook Clan season ini bakal ngebalikin keadaan, dia bakal dominasi lagi dan jadi peringkat pertama lagi di rank ke-1. Kalau rank keduanya mungkin rank keduanya ini dipegang LV ya, rank 2 dipegang LV kemungkinan. Terus di rank ketiga mungkin gua ngejagoin Underground. Underground nih bisa dapat rank 3 di season ini kemungkinan ya, kemungkinan Underground bisa, asal ini reputasi per 15 menitnya masih bisa diinin lah, ditambahin lagi kayaknya bisa dia yang Underground. Terus yang keempat mungkin FNG kali ya, FNG keempat, Villain, mungkin gue lebih ke mana ya, The Toxic kayaknya. Gue mungkin lebih ke The Toxic buat jagoin dia ke-4 ya. The Toxic ke-4, terus MNG ke-5. Terus di ke-6, mungkin baru masuk Villain Clan. Yang ke-7-nya Air Gang. Air Gang kita taruh ke-7 aja. Ke-8-nya mungkin SAO. Ke-8-nya SAO. Ke-9-nya The Toxic. Ini GeForce agak udah masuk sini, tapi kayaknya dia gak ngejar deh. Soalnya reputasi per 1 detiknya tuh gak ada keterangannya di website Real Time Ninja Sage. Terus per 1 menitnya juga gak ada. Kayaknya GeForce cuma ngejar yang reputasi 500k doang. Berarti top 10 kemungkinan SAO atau taruh kita cek perbandingannya dikit sih sama Castlevania. Mungkin Castlevania bisa jadi top 10 karena reputasi dia cukup gede yang per 15 menit dibanding SAO. Tapi kita nggak tahu, lagi-lagi ini masih early game kalau Battle Clan War, karena ini masih awal banget coy. Jam 1 siang gua record ini dan hasilnya masih segini, masih stabil dan belum ada kejaran sama sekali. Dan ya, itu prediksi gua buat Battle Clan War season ini. Gua masih ngejagoin Rook Clan untuk season ini karena masa iya udah tergusur sama LV gak ngebalikin keadaan si Rook Clan ini ya di season ini. Terus sekarang dia reputasinya udah tembus 1,1 juta. Perbandingannya jauh banget nih sama LV di early game. Tapi nanti kita cek lagi pas gua live kayak gimana LV sama Rook Clan ini. Dia kayaknya perbandingannya bakal dikit banget, tipis-tipis ya. Dan tetap aja Rook Clan pertama, LV kedua, ketiga Underground. Ini jagoan gua dan prediksi gua ke top 3-nya bro ya. Dan ya, segini dulu aja buat video kali ini dari gua Aryo. Tungguin video menarik lainnya tentang Ninja Sage hanya di channel Aryo. Coba menurut kalian, kalau ada jagoan di clan season ini, kalian lebih jagoin siapa? Coba komen di bawah. Dan prediksi kalian sesuai nggak sama harapan kalian? Siapa yang juara satunya, juara dua, juara tiga, empat besar, lima besar, sampai top 10 besar? Coba kalian komen di bawah aja, karena video ini kemungkinan akan gue upload jam 4.30 atau setengah 5 sebelum penutupan Battle Clan War-nya ya. Oke, segini dulu aja buat video kali ini dari gua Aryo. Jangan lupa nonton live gua karena gua masih live ini video, soalnya gua upload jam 4.30. Masih ada 30 menit lagi sisa pertempuran kita. Sampai jumpa di next video and see ya. Bye bye.